Selamat pagi Ibu. Pagi Mas. Ibu siapa namanya Bu? Saya namanya Ibu Reni Hermawan. Boleh diceritakan sejarah ini usaha batik ciprat ini Bu? Ya, jadi batik ciprat Kamajaya ini berawal dari adanya program dari Balai Kartini untuk teman-teman yang ada di Komodo, adalah yaitu teman-teman yang penyandang disabilitas dan ODGJ. Jadi dari program ini kami berharap dengan kegiatan batik ciprat ini membuat teman-teman yang meskipun dengan latar belakang kondisi berbeda, yaitu kondisi disabilitas dan ODGJ, tetapi mereka tetap bisa berkarya, salah satunya dengan batik ciprat. Anggota berapa? Anggotanya ada 30. 30. Ini mereka dilatih Ibu Ketua PKK atau dari lain? Awalnya kami dilatih dari Balai Kartini Temanggung, kemudian untuk kelanjutannya kami bersama 5 pendamping. Siapa aja 5 itu? 5 pendamping itu ada yang pertama Bapak Wardianto, Bapak Wagimin, Bapak Basuki, kemudian Bu Sri Hasuti dan Ibu Ambar. Jadi teman-teman pendamping ini yang setiap kegiatan mendampingi teman-teman dalam menciptakan batik ciprat. Yang difabel ada berapa anggota? Difabel? Difabel dan ODGJ itu keseluruhannya ada 30. Ini menerima orderan ya? COD juga ya pesanannya? Iya, karena juga kebetulan setiap produk kami di batik ciprat ini selalu laku, jadi beberapa ini kami dengan sistem pemesanan dulu. Sehari bisa, hari Selasa sama Kamis kan ini? Yeah. Bisa berapa pesanan dalam satu minggu ini? Kalau dalam sehari kita bisa membuat rata-rata di 20 potong. Sehari? Yeah. Seperti hari ini, hari Selasa 20 an? Iya. Berarti kalau Selasa Kamis berarti 40 potong? Iya, yeah, secara maksimal bisa. Tapi tergantung juga karena ini cuaca musim hujan ya. Nanti kalau mungkin tidak ada panas ya, nanti mungkin agak berkurang sedikit. Untuk harga berapa harganya per untuk potong? Harganya kami ada dua macam ya. Untuk sekali pewarnaan kami dengan harga Rp120.000. Kemudian kalau dengan dua kali pewarnaan seperti ini, dua kali pewarnaan itu bisa Rp175.000. Untuk yang Rp200.000 mungkin lebih dari tiga pewarnaan ya? Iya, jadi bisa sampai tiga kali pewarnaan. Untuk warnanya apa aja selain kuning, biru? Kebetulan ini kuning, biru. Sebenarnya semua warna bisa. Merah ada, oranye bisa, coklat bisa, hijau bisa. Jadi merah, kuning, kelabu. Kok namanya ciprat? Kenapa itu? Kenapa batik ciprat? Karena memang di proses pembuatannya itu diciprat gitu. Tidak ada konsep khusus dalam membuat motif. Prinsipnya mereka menciprat karena memang sesuai dengan kondisi teman-teman disabilitas dan ODGJ. Kalau dipaksakan dengan motif khusus memang agak sulit. Jadi ciprat ini adalah salah satu metode yang kita rasa juga mudah bisa dibuat oleh mereka, tetapi menciptakan sesuatu yang indah. Apa sih keunggulan dengan batik lainnya? Apa ya, ini lebih kalau kita mator simple ininya, motifnya simple, bebas, dan digunakan itu apa ya, lebih ini juga karena memang motifnya juga bebas, jadi bisa dibuat apa aja. Elegan ya. Untuk acara apa aja bisa masuk ya? Insya Allah bisa. Okay. Sesuai dengan kebutuhan. Nomor HP berapa Bu kalau ada yang pesan? Nomor HP saya adalah 085-6423-6-0970. Monggo bagi yang berminat dengan batik ciprat kami dari Komodo Prambanan, silahkan merapat. Selamat pagi Bapak. Pagi. Pak, tanggapan Bapak agenda ibu-ibu ini membatik ciprat ini Bapak? Iya, betul. Gimana tanggapan Bapak gimana? Tanggapannya? Iya, nggih. Okay. Terima kasih Mas Sagem. Ini untuk kegiatan dari ibu-ibu termasuk PKK, karena di Pandegani sama Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Desa Bumi.
terkait dengan kegiatan batik ciprat yang anggotanya adalah anak-anak difabel intelektual ODGJ maupun difabel fisik yang lain. Nah, ini adalah sangat luar biasa kita bisa memberikan peluang pada anak-anak ini terkait dengan kegiatan batik ciprat ini yang bisa dilaksanakan anak-anak sendiri dan bisa menumbuhkan tingkat kepercayaan diri dan bisa bersosialisasi dengan banyak teman. Nah, ini suatu hal yang bisa menunjukkan bahwa mereka itu juga bisa berekspresi, bisa berinovasi terkait dengan kita memfasilitasi dengan adanya batik ciprat ini. Kami dari pemerintah desa cukup senang dan bangga. Jadi insya Allah nanti bisa menjadi komoditi untuk warga desa. Ini peserta dari khusus Kemudo ya? Ini peserta semua dari Kemudo. Untuk ODGJ ada berapa di sini? Ini totalnya anggota ada 25. Total batik ini? Iya. Jadi ODGJ saat terus? Difabel intelektual. Difabel intelektual ada berapa? Kalau tinggal sih nggak begitu tahu, ya. Tapi yang jelas nanti itu, nanti yang sama difabel fisik juga. Ya, Bapak nama lengkap Bapak? Hermawan Kristanto. Siap, makasih ya Pak. Kabare piye? Kita ada di Balai Desa Kemudo ya. Ini juga kan nih Pak Kades Kemudo benar tercinta ini Reni. Ada pesan buat masyarakat terkait batik ciprat? Batik ciprat jos, batik ciprat hebat. Monggo dilarisi batik ciprat kami produksi SWB Kemudo. Wis ngono ya. Mrene yo Kemudo merdeka. Merdeka.